Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'i ulumi fi darini amin. Fadilatul maqami mimakata wa karahiyatuhu. Ini keutamaan tinggal di Mekah dan benci tinggal di Mekah. Jadi ada keutamaan, ada enggak mau tinggal di Mekah. Jadi tinggal di Mekah itu mempunyai keutamaan, tapi ada orang yang enggak mau tinggal di Mekah. Kan tinggal di Mekah bagus ya, mulia tuh. Tapi dia enggak mau tinggal di Mekah. Enggak mau tinggal di Mekah. Masya Allah. Kenapa nih? Nah, kita lihat. Karihahu ba'duhum khaufan minasa'amati. Sebagian mereka, ulama nih ya, sebagian mereka benci tinggal di Mekah karena takut daripada sa'amati, bosan. Jadi bukan benci kagedemen sama kota Mekah, bukan. Takut nanti dihantui oleh, diselimuti oleh sifat bosen. Gitu. Takut nanti menyepelekan. Lihat kita, kalau kita nih umpama ya. Iya, terlalu lama jadi bosen. Bukan benci sama kota Mekah, bukan. Jadi takutnya, benci bosannya itu. Kayak umpama kita suka pergi kemana umpama. Pergi kita jalan-jalan kemana? Ke Cibodas. Kata orang Cibodas, Cibodas gimana? Enak gak di Cibodas? Kata dia apa? Biasa-biasa aja, gitu. Hah? Bosen. Ya. Iya, pribumi. Tapi kalau buat kita ke sana senang karena jarang. Ah, begitu pula ini. Jadi ada orang enggak suka tinggal di Mekah bukan karena benci apa-apanya, bukan. Ya, tapi karena benci, takut dirinya bosen. Jadi takut sama dirinya, benci sama dirinya, bukan sama Mekah gitu. Wa kadzalika qala al-imamu Umar radhiyallahu anhu khasyata ayyanasa nasa nasu bi hadzal bait. Dan seperti demikian itu berkata oleh Imam Umar radhiyallahu anhu, takut ya, jinak oleh manusia dengan ini baitullah. Ya sama juga maksudnya tuh, bosan, takut bosan, jemu. Wa kana yasriful haja idza hajju wa yaqulu ya ahlal yamani yamanuka yamanukum wa ya ahlal syami syamukum wa ya ahlal iraqi iraqukum. Wa kana, dan adalah, yasriful haja, Sayyiduna Umar pernah membubarkan orang haji. Iza haju, apabila udah rapi haji. Jadi Sayyidina Umar pernah bubarin orang, suruh pulang maksudnya. Orang haji udah rapi haji. Apa kata ya? Ya, apa?
Apa kata Sayyidina Umar? Ya ahlal yamani yamanuka. Nih, orang Yaman pergi haji, udah rapi pergi haji. Kata beliau, hei orang Yaman, pulang ke negeri kamu. Wa ya ahlal syami, hei orang Syam, syamuka, pulang ke negeri Syam kamu. Wa ya ahlal iraki, irakukum, hei ahli Irak, pergi kamu pulang ke Irak. Jadi disuruh pulang. Masya Allah. Jadi takut bukan takut kepada Mekahnya, takut sama dirinya, takut bosan. Sama dengan bulan Ramadan adanya di satu bulan dalam satu tahun, itu benar Allah. Coba kalau umpama satu tahun full bulan Ramadan, kira-kira bosan nggak? Khawatir sangat kita bakal bosan. Ya, khawatir sangat kita bakal bosan. Mulut kita boleh bicara, ya Allah jadikan bulan ini semua bulan Ramadan biar aku bisa ibadah, belum tentu. Ya. Makanya satu bulan sekali dalam setahun biar apa? Biar rindu, biar kita rindu sama Ramadan. Ya. Kan biasa kita sama saudara kok jarang ketemu, rindu enggak? Rindu. Tapi kalau setiap hari ketemu bosan. Masya Allah. Waqila aidan tahyijul tahyijus syauqi liyan ba'asa indal mufaraqati da'iyatal auli. Dan dikatakan pula tahyijus syauqi untuk membangkitkan rindu, lian ba'isa supaya bersemangat ya kembali, yan ba'isa semangat kembali, bangkit juga sih terjemahnya, indal mufaraqati ketika berpisah, da'iyatal audi ya kembali, ingin kembali, ngajakin kembali. Ya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, masabatan linnas wa amna, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat aman. Jadi Mekah itu adalah tempat kumpul manusia dan tempat aman. Wa qila, dan dikatakan, lil khawfi min rukubil khotoya wa zunubi bi'a, dan katakil, katanya karena takut daripada ya melakukan dosa, ya melakukan kesalahan dan dosa-dosa di Mekah. Ya, ada yang mengatakan itu. Kenapa enggak mau tinggal di Mekah? Wadzalika mahzurun, kalau itu memang dilarang. Ya, itu mendilarang. Wa yadullu ala fadilatil maqami, dan menunjuki atas keutamaan tinggal, liman yaqdiru, bagi orang yang mampu, alal wafa'i bihaqiha. Ya, atas memenuhi dengan haknya. Nah, kalau orang yang mampu untuk memenuhi haknya itu mempunyai keutamaan tinggal di kota Mekah. Annahu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam lamma ada ila Makkata istaqbala kiblat Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasalam tatkala ingin kembali ke kota Mekah, beliau menghadap Ka'bah. Ya. Ya, tatkala beliau kembali ke Mekah, ya Nabi ketika kembali ke Mekah, habis dari Madinah ke Mekah, beliau menghadap Ka'bah. Wa qala, beliau berkata di depan Ka'bah, innaki la khairu ardillah, sesungguhnya engkau wahai Ka'bah adalah paling baik di antara bumi Allah. Wa ahabbu bila ya biladillahi, dan yang paling
dicinta di antara negeri-negeri Allah. Walau la anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki. Ini Nabi ngomong sama Ka'bah. Jika Allah bukan bahwasanya aku dikeluarkan dari engkau. Nabi kan dikeluarin dari kota Mekah oleh Allah, disuruh hijrah ke kota Madinah. Ma kharajtu minki. Ini saya aku enggak mau keluar dari engkau. Karena aku disuruh oleh Allah untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka aku keluar. Aku enggak balik ke sini. Masya Allah. Makanya kita, kalau kita mau mukim, ya mukim, kalau bisa di kota Mekah, di kota Mekah. Ya. Kalau kita pengen mukim, kalau bisa kita mukim di kota Mekah, di kota Mekah. Di sekarang ini Said Ahmad bin Muhammad, ya, bin Alawi Al-Maliki, kalau bisa di sana, sana. Atau di, ya, di Syekh Muhammad, ya. Di ya, ya, dibatasin, batasin, bisa tapi dibatasin. Kalau Syed Ahmad, beliau, ya, ayahnya Syed Muhammad, batasnya santrinya 100, batasnya 100, ya, batasnya 100. Jadi pilih orang pilihan. Jadi beliau kalau menerima santri dilihat, dilihat aja gitu dengan zaubnya, bukan dengan imtihan, bukan. Jadi lihat ketemu, dilihat ketemu zaubnya mengatakan ini cocok, masuk. Perasaannya. Masya Allah. Jadi nggak sembarangan tuh. Atau juga bisa di sana di Syekh Muhammad, ya, bin Ismail, ya, bin Zain Yamani. Dokter juga beliau. Ya, kalau bisa di sana, kalau enggak bisa di tempat lain juga boleh. Kalau ditinggal di situ maksudnya adalah apa? Di antaranya kepada beliau dan dekat dengan Mekah, Ka'bah. Kalau di Mekah bahasa Arabnya lebih halus dibanding di Mesir, apalagi di Yaman. Jadi kalau di Mekah tuh bahasa Arabnya lebih lebih halusan, lebih fusha. Fusha. Di Mekah tuh. Iya. Orang-orang yang mudaris. Iya. Masya Allah. Dan kita kalau pengen mukim ke sana, hendaknya kita udah bisa baca kitab. Baru pergi, jangan belum bisa baca, jangan. Susah. Iya, benar. Kalau kita belum bisa baca, udah pergi ke sana, pulang-pulang belum tentu bisa baca kitab. Iya, pulang-pulang belum tentu bisa baca kita. Bagaimana kita mau belajar ilmu nak? Oh, kitanya aja belum bisa penyampainya. Ya. Yang bagus pun begitu. Kita kalau menyantrenin anak, biar udah bisa dulu baru kita santrenin. Itu yakin bisanya. Kalau kita babaknya bisa, ajarin dulu. Udah bisa baru kita kirim. Waya dulu nah,
wa yadullu ala fadilatil maqami liman yaqdiru ala wafa'i, dan menunjuki atas keutamaan tinggal di Mekah bagi orang yang mampu, ala wafa'i bihaqiha, mampu memenuhi hak kota Mekah. Ya. Jadi kalau kita mampu memenuhi hak kota Mekah, kita punya keutamaan tinggal di sana. Annahu, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam ya, lama tatkala ada ila Makkah, beliau kembali ke Makkah, istaqbal Ka'bah, beliau menghadap Ka'bah, waqala, beliau berkata, innaki la khairu adillah wa ahabbu biladillah walau la anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki. Ya, sesungguhnya engkau adalah paling baik bumi Allah dan negeri Allah yang paling dicinta, dan andai kata aku tidak dikeluarkan dari engkau, ya niscaya aku tidak keluar dari engkau. Itu fadilah kota Mekah, fadilatul Madinati. Nah, sekarang fadilah kota Madinah. Wa ma ba'da Makkah buk'atan afdalu minal Madinati. Tidak ada setelah kota Mekah ya tempat yang paling afdal daripada Madinah. Makanya dikatakan haramain. Ya. Enggak ada setelah kota Mekah negeri ya, tanah ya, yang paling afdal daripada kota Madinah. Qala alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi masiwa'u illa al-masjid al-haram. Salat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 salat pada apa yang selainnya kecuali Masjidil Haram. Masya Allah. Jadi salat di Madinah 1000 kewajikannya. Wa ba'dal Madinati al-ardul muqaddasatu. Dan setelah Madinah adalah Baitul Maqdis. Qala, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu fi'a bi 500. Salat di dalamnya 500. Balasannya 500 kebajikan. Ya, mudah-mudahan kita bisa sampai ke sini nih. Amin ya Allah. Iya. Boleh jalan-jalan kemarin ya. Boleh kita niatin ya. Ziarah kemarin ya. Bukan jalan-jalan, ziarah. Ya, kata guru saya kalau mau ziarah masih muda. Masih kuat tenaga. Udah tua berapa? Bisa ini jalan. Waruya, dan telah diriwayatkan an Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam qala, bersabda, salatun fi masjidil Madinati bi asri ala fi salatin. Salat di Masjid Madinah ya dengan 10.000 salat ganjarannya. Ya, melipat gandanya. Wa salatun fil Masjidil Aqsa bi alfi salatin. Salat di Masjidil Aqsa ya 1000 salat ya, ganjarannya. Wassalatu fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi salatin. 100.000 salat. Wallahu a'lam bissawab. Faslun fi syuruti wujubil haji.